di Bantul, kabupaten yang dikenal dengan keramah tamahannya. Bantul mempunyai dua sektor unggulan, yaitu industri kreatif dan pariwisata. Sektor industri kreatif berada hampir di seluruh penjuru Bantul. Untuk sektor pariwisata, pemerintah mengembangkannya dengan konsep community-based tourism atau CBT, yaitu pariwisata pemberdaya masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bantul kini tengah membangun jalur jalan lintas selatan dan memperbaiki destinasi wisata kawasan pantai selatan. Hal ini mendukung visi pemerintah untuk menyongsong abad samudra, di mana wajah daerah istimewa Yogyakarta akan berada di selatan. Pada bagian timur, jalur jalan lintas selatan akan dibangun kelok 18 untuk menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul. Di bagian barat, akan dibangun jembatan Serandaan sebagai penghubung Bantul dengan New Yogyakarta International Airport di Temon, Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Bantul juga membangun kawasan hutan mangrove Baros dan juga menambahkan beberapa rest area di kawasan pesisir. Pembangunan Kabupaten Bantul tidak hanya didukung dari infrastruktur, tapi juga perbaikan layanan terhadap masyarakat. Kini, Bantul juga menjadi bagian dari 100 Smart City di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul mulai membangun Smart City secara bertahap. Smart City ini konteksnya bukan punya banyak aplikasi, namun berbagai pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal dengan bantuan teknologi. Smart City merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati Bantul kepada seluruh OPD agar bersama-sama mewujudkan Bantul yang lebih maju dan nyaman. Ibu perlu kami rujuk ke rumah sakit karena penyakit ibu itu penanganan lanjutan yang lebih serius di rumah sakit. Waduh mbak, saya ini kan udah tua. Kapannya nanti saya bagaimana ngurus surat-surat yang apa itu di rumah sakit itu loh? Itu namanya saya dirujuk ya? Iya, tenang bu, sekarang sudah ada aplikasi GPS kesehatan. Aduh tuh, mau kemana? Buru-buru amat. Mbak Bulan, ini mbak. Jadi Mbak Bulan di depan sana ada pohon tumbang kena angin tadi malam. Nah, aku mau ke BPD nih mbak, buat ngapain masalah itu agar segera diangkat pohon tumbangnya. Mas Bantul nggak usah ke BPPD karena sekarang udah ada aplikasi Lapor Bantul. Jadi tinggal foto pohon tumbangnya, lalu tag lokasinya, terus tinggal upload. Karena aplikasi Lapor Bantul ini udah terhubung langsung dengan pihak yang bersangkutan. Wah, ya betul mbak. Kalau begitu aku langsung turun aja nih mbak. Kalian suka ya mbak aplikasi Popena sekarang? Oh mantep tak. Iya nih mbak. Kalau begitu aku langsung ke lokasi bawa temannya aja nih mbak buat moto. Nah, makasih ya mbak Ulan. Sama-sama mas Bantul. Bantul akan terus melakukan pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat besar bagi masyarakat. Tak hanya dari segi kemajuan infrastruktur, Bantul juga akan maju dari segi pelayanan kepada masyarakat melalui Smart City yang merupakan prestasi putra dan putri Bantul. Saya sangat bangga dengan capaian ini. Kita harus bahu-membahu makarya bangun besok. Saya mengajak segenap putra-putri Bantul yang saya
banggakan untuk ikut andil dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Ciptakan masa depan yang lebih nyaman untuk anak cucu kita. Ayo, bangun Bantul untuk Bantul masa depan yang lebih baik.